والصلاة القائمة على سيدنا الله وبعصمك إنك لا مدي tutup sana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقه في الدين وعلمنا بالتأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Ya Karim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سورة التوبة آيات yang ke-18. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita hadir di rumah Allah walaupun jangka masa yang singkat 1 jam hingga 2 jam dapat persiapan kita untuk menikmati hidup kita sebagai tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini, kakiku melangkah. Boleh? Senang kan? Kakiku melangkah. Ayat yang saya bacakan tadi bercerita kepada kita yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah tegaskan di sini bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang dengar ayat-ayat Allah, orang yang ikut sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ketahui bahawasanya bermula 1400 tahun dahulu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit sahaja menerima kalimah la ilaha illallah, tetapi atas semangat nak sebarkan agama Allah walaupun seorang yang hebat kaum Quraisy, contohnya yang bernama Utbah, menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji-janji bagaimana sekiranya
kamu meninggalkan agama yang kamu bawa hari ini, maka kami bersepakat pemimpin-pemimpin kafir Quraisy akan memberi keuntungan yang besar kepada kamu wahai Muhammad. Tetapi apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, hanya jawapannya ialah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Homework di rumah, tengok tafsir ataupun ada telefon sekarang, buka apa maknanya. Dan semua ketahui bahawasanya ayat inilah yang membawa semangat yang besar kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melangkah terus membawa kalimah la ilaha illallah. Begitu juga melalui peristiwa Taif, peristiwa yang ngeri, yang mana malaikat Jibril mohon dengan Rasulullah, bagi aku terbalikkan kampung Taif ini wahai Muhammad. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu insan yang special, satu insan yang istimewa, yang pandang jauh ke hadapan. Kata para ulama, hari ini kita dapat menikmati Islam, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekiranya diterbalikkan oleh Jibril kampung Taif itu, mungkin lebih ramai lagi tidak akan mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah demi langkah kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada zaman sekolah rendah sampailah hari ini. Alhamdulillah Allah pilih kita hari ini di rumah Allah, kita berada di rumah Allah, walaupun seminggu sekali, walaupun tiga sekali satu hari, walaupun dua hari sekali, mungkin juga setiap hari. Alhamdulillah kita melangkah ke hadapan, melangkah cara yang baik untuk menunaikan solat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang beriman tahu sekiranya sesiapa sahaja yang tidak menunaikan solat lima waktu, Allah bagi balasan seksa yang sangat pedih. Allah cerita dalam surah Al-Mudassir, pernah kita cerita suatu ketika dahulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallim. Sadaqallahul azim. Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata, apa dia mereka kata? Mereka ditempatkan di dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka bertanya-tanya tentang tempat tinggal orang yang bersalah. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat. Alhamdulillah, maka kita pun melakukan solat lillahi ta'ala. Maka untuk meneruskan langkah kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelebihan yang luar biasa kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melangkah kaki ke masjid, barang siapa melangkah kaki ke rumah Allah, surau ke, musalla ke, madrasah ke, tempat berkumpul untuk solat berjemaah, itu sebagai sedekah. Wa kullu khatwatin tamshiha ila solah sedekah. Setiap langkah berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah. Maka para jemaah bila keluar daripada rumah menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahitawakkaltu'alallah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap langkah para jemaah kita semua ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Allahu akbar. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsami dalam Syekh Al-Ba'in An-Nabawiyah katanya, baik jarak yang dekat maupun jauh itu sebagai sedekah. Ingat tak cerita Syaban bagaimana saat dia nak meninggal dunia, dia beri, ucapkan di mulutnya, aduh, tiga kali. Kita ambil yang berkaitan dengan Syaban melangkah ke rumah Allah. Setiap kali hidupnya, dirinya memperhambakan kepada Allah untuk solat di Masjid Nabawi. Masjid Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya dia pilih rumah yang jauh daripada masjid. Sehingga di saat nak menghadapi sakaratul maut, dia melihat jauh. Aduh. Kenapa aduh itu? Kata para ulama jelas di sini, Syaban melihat syurga yang jauh, yang indah, yang tak terbayang di wajahnya. Dan kenapa aku ni tak pilih lebih jauh lagi? Allahu Akbar. Sedangkan Syaban nak pergi ke masjid, begitu lama masa, 3 hingga 5 jam dengan jalan yang berliku-liku. Setiap langkah yang dia bawa itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ada 2 keutamaan. Yang pertama, ditinggalkan darjatnya, ditinggikan darjatnya. Fulan bin fulan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untungnya kita. Darjat. Jelas darjat. Jelasnya darjat. Ambil mudah kak, kalau kita masuk lebuh raya lah. Kereta tu, pagar tu automatik buka terus kita lalu. Kereta yang kat depan tu tengok kereta kita aja, semua ke tepi. Terus saja. Nak lari berapa? 50 km sejam, 100 km sejam, 200 km sejam, bergantung kereta tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kereta kancil, lari 200 meninggal dunia dah. Tapi kalau kereta Ferrari, wah, dahsyat, sangat laju. Maka darjat kita itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melangkah kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untung tak? Untung kita dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, darjat yang tinggi. Rugi tak? Tak langkah kaki ke rumah Allah, rugi. Rugi yang besar, rugi yang sedikit, rugi yang besar, kata orang muam. Rugi. Maka kita yang tahu ini, alhamdulillah, Allah pilih kita untuk melangkah kaki kita
ke rumah Allah. Dan kita sentiasa berdoa, ya Allah, dekatkanlah hatiku ini, kekuatan pada tubuh badanku ini, ya Allah, untuk sentiasa solat di rumahmu, ya Allah. Sebab tu orang beriman, dia gelisah solat di rumah. Dia gelisah kalau dia tak dapat pergi solat berjemaah. Sama ada di masjid maupun di surau ataupun madrasah. Dia gelisah. Kenapa? Dia rasa dia tak dapat darjat pada waktu tersebut. Masya Allah. Sampai gitu sekali. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Kita ni banyak dosa. Bangun pagi sampailah law ni. Sebelum tutup mata. Banyak dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil. Kan? Pergi bandar. Banyak dah. Ternampak betis-betis keputih-putihan. Duduk dalam pejabat. Duduk dalam bilik guru. Kan? Borak dengan bini-bini orang. Contoh macam saya ni kan. Ustaz tak apa. Ustaz duduk seorang-seorang aja kat dalam bilik. Kan? Encik Hadi pun tak terlibatlah seperti mana. Tapi orang yang dalam pejabat, cakap sini, cakap sini. Termasuk siapa? Termasuk saya yang bercakap ni dah. Banyaknya dosa-dosa. Tapi, Allah beri kelebihan bagi mereka-mereka. Fulan bin Fulan melangkah ke rumah Allah setiap waktu untuk solat fardu. Wallahu a'lam bissawab. Man tatahhara fi baitihi summa sya'ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraditillah kanat khatwatan ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhri tazfa'rajatan. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada masjid maupun surau, untuk menunaikan kewajipannya yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan darjatnya. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berazam. Jangan kita seorang saja. Pulak kena bawa anak-anak kita, kena bawa isteri-isteri kita supaya melangkah ke rumah Allah, khususnya ada dalam majlis ilmu seperti malam ini. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia? Kerana memilih jalan yang baik untuk apa dia? Kutip ganjaran Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi di kalangan orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ada 10 ganjaran. Allah janjikan hatinya terikat kepada rumah Allah. 10 banyak ke sikit? Banyak. Oh, lepas tu yang mana kita tak mampu nak beri yang lebih baik kepada ahli keluarga kita contohnya. Hanya Allah yang Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Yang pertama sebagaimana yang saya baca dalam surah At-Taubah tadi. Sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid-masjid Allah hanyalah di kalangan orang yang beriman dengan Allah dan golongan yang mendapat petunjuk Allah. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya siapa yang pergi ke masjid. Maka salah satu langkah dihapuskan dosa, langkah yang lain dicatat pahala bagi masa pergi dan balik. Ha. Masa kita hadir, satu dicatat dulu. Balik rumah pun satu. Dan jangan lupa, bila nak balik, sebelum sampai rumah, bacalah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil bait. Maka masuklah kaki kanan. Alhamdulillah. Dan yang terakhir sekali. Tapi sebelum yang terakhir ni, orang biasa singgah di mana banyak? Di rumah Allah ni. Biasanya nak kencing. Ha, tak kira. Nak buang air besar. Tak kira ganjaran ni. Nak main WhatsApp-WhatsApp. Sebab di masjid pun ada internet percuma. Saya pergi ada satu tempat di sebelah sana. Negeri sebelah jiran kita. Dan ada satu masjid tu dia siapkan internet. Bagus, aku tahu ramai dekat sini. Dalam kereta. Duk main apa? Duk main internet. Rupanya bila saya masuk solat waktu asar tu, singgah tu, saya musafir masa tu, tengok rupanya mereka duk tengah main telefon. Ada catat situ internet percuma. Bagus masjid tu. Yang tak bagusnya siapa? Yang singgah main internet saja. Yang ini tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi tak? Rugi di kalangan orang yang rugi. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa saya kata rugi tu? Bila bunyi azan, dia pun start kereta, dia cabut. Kata betapa rugi. Dah duduk dah dalam kawasan rumah Allah, sepatutnya sepatut. Kan? Dia buat apa? Matikan enjin, tutup kereta, ambil wuduk, solat sekejap saja. Tapi maklumlah, mungkin dia tak tahu mungkin ilmu ni. Melangkah kaki ke rumah Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah angkatkan darjatnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi marilah kita menyeru kepada diri kita sendiri khususnya, pada ahli keluarga kita khususnya, pada jiran-jiran kita juga, dan juga yang mendengar malam ini, sama ada melalui Facebook ataupun melalui YouTube ataupun speaker yang dengar sini, marilah kita hidupkan syiar Islam, membesarkan, memeriahkan rumah Allah dengan solat berjemaah. Sampai saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Bilal panggil dah. Panggil dah Pak Bilal. Tugas kita apa dia? Ni Zuhur. Pukul 1. 15 minit dah siapkan diri. Dan nak cepat-cepat datang rumah Allah Subhanahu wa taala. Barulah tak tunggu lama Pak Iman dengan Pak Bila. Ini dah 30 minit tunggu. Tak boleh semayang-semayang lagi. Ha, sebab dah biasa datang lambat. Ada satu masjid tu bagus. Dia azan saja, dia tunggu iqamat. Waktu maghrib. Tunggu semayang. Jadi orang kampung tu memang dah disiplin dah. Cepat-cepat dia pergi. Tempat lain, ada satu tempat tu, 20 minit. Maghrib. Tak mula-mula lagi solat. Sedangkan waktu maghrib, pendek. And Allahu Akbar. Jadi kita sama-sama. Maghrib cepat-cepat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tingkatkan daya kekuatan iman kita dengan sentiasa datang rumah Allah untuk solat berjemaah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu sahaja malam ini. Kerana hajat kita tadi, kita dah sampaikan sedikit sebanyak kita dapatkan ilmu ini, kita pergunakan untuk kita dan juga ahli keluarga hidupkan syiar Islam. Wallahu a'lam bissawab.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf daripada saya.